Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, how are you today? I hope you all are doing fine. Halo, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan baik. Today, we will discuss a speech about the spirit of great inventors. Hari ini, kita akan membahas sebuah pidato tentang semangat para penemu hebat. After that, there will be some questions related to the speech. Setelah itu, akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pidato tersebut. Oke, let's start the lesson. Mari kita mulai pelajarannya. Listen to the following speech carefully. Dengarkanlah pidato berikut dengan seksama. Good morning, my honorable teachers and my dear friends. Selamat pagi guru saya yang terhormat dan teman-teman terkasih. Today, I will talk about the spirit of great inventors who never give up to achieve their success. Hari ini, saya akan berbicara tentang semangat para penemu hebat yang tidak pernah menyerah untuk mencapai kesuksesan mereka. Ladies and gentlemen, hadirin sekalian. You may know great inventors like Thomas Alva Edison, Einstein, Graham Bell, Nikola Tesla, Wright Brothers, and many more. Kalian mungkin mengenal penemu hebat seperti Thomas Alva Edison, Einstein, Graham Bell, Nikola Tesla, Wright Brothers, dan banyak lagi. Those great inventors have invented technology that we all use today. Para penemu hebat itu telah menemukan teknologi yang kita semua gunakan saat ini. Thanks to them, berkat mereka, we now are able to live our lives in great comfort. Kita sekarang bisa menjalani hidup kita dengan sangat nyaman. My friends, do you know that even the great inventors like Graham Bell and Thomas Alva Edison face challenges and failures when they try to invent technology? Teman-teman, tahukah kamu bahwa bahkan penemu hebat seperti Graham Bell dan Thomas Alva Edison menghadapi tantangan dan kegagalan ketika mereka mencoba menciptakan teknologi? For example, misalnya, Thomas Alva Edison had failed for 1,000 times before he finally succeeded to invent it light bulb. Thomas Alva Edison pernah gagal 1,000 kali sebelum akhirnya berhasil menemukan bola lampu. Graham Bell also faced challenges when he tried to invent telephone. Graham Bell juga menghadapi tantangan ketika mencoba menciptakan telepon. Can you imagine what would happen if Thomas Alva Edison and Graham Bell gave up when they only failed once? Dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika Thomas Alva Edison dan Graham Bell menyerah ketika mereka hanya gagal sekali? We are now maybe live in darkness and can't communicate with people who are far from us. Kita sekarang mungkin hidup dalam kegelapan dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Friends, from Thomas Alva Edison and Graham Bell, we can learn that we must never give up to achieve our dreams. Teman-teman, dari Thomas Alva Edison dan Graham Bell, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh menyerah untuk mencapai impian kita. You can be a pilot, doctor, soldier, or any dreams you want to be as long as you keep trying and never give up. Kamu bisa menjadi pilot, dokter, tentara, atau impian apapun yang kamu inginkan selama kamu terus berusaha dan pantang menyerah. Answer the following questions based on the previous speech. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pidato sebelumnya. Saya akan beri contoh cara mengerjakannya pada soal nomor 1. Soal nomor 1. What is the speech about? Tentang apa pidato tersebut? The answer is, jawabannya adalah
The Spirit of Great Inventors. Semangat para penemu hebat. Silahkan kalian lanjutkan menjawab soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5. Seperti biasa, saya akan menerjemahkan soal-soalnya ke dalam bahasa Indonesia. So listen carefully. Dengarkan dengan seksama. Soal nomor 2. Write the names of the inventors you can find in the speech. Tuliskan nama-nama penemu yang dapat kamu temukan dalam pidato. Soal nomor 3. Have they ever failed when they tried to invent technology? Pernahkah mereka gagal saat mencoba menciptakan teknologi? Soal nomor 4. What do you think would happen if Thomas Alva Edison and Graham Bell gave up when they failed? Menurutmu, apa yang akan terjadi jika Thomas Alva Edison dan Graham Bell menyerah ketika mereka gagal? Soal nomor 5. What is the message you get from the speech? Apa pesan yang kamu dapatkan dari pidato tersebut? Oke, sekian pembahasan kita tentang sebuah pidato mengenai semangat para penemu kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.